ya kisah. Kisah bila kita dengar pak tu, ya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah sebagai rumusan dia panggil serup. Ngai-ngai katanya Tuhan royak ni nak kepada gapo cerita. Bukan nak di rengra kita boleh royak so-so. Kalau boleh royak, mujo, molek. Tapi bukan nak di rengra tikut kun gotu goni boleh bagi kat orang supaya kita dak royak bagi, dak. Tapi nak pengajaran. Ni soalan. Soalan ni tak ada nak kepada jawab pe. Hei kaum aku, mung dak seni mewah tu hewi segala-gala kepada mung anak harta benda kekayaan bumi-bumi yang penuh dengan makanan dan sebagainya. Mung nak kekal hidup lagu ni, kamu tak sempat mati kau lagu mana. Ha gitu. Supaya kita dak dengar orang dak ceramah, dak royak, dak nasihat, dak apa. Lagu itulah nak jadi tuan seti, tuan huacai bagi orang-orang yang lalai dan bertambahnya ime bagi orang-orang yang sudah pun ada tapak ime di dalam hidup dia. Kita pun lagu itulah. Dengan Allah Ta'ala bagi kepada kita segala-gala kemudahan. Boleh makan, boleh minum, boleh seronok, boleh tu, boleh ni, masya Allah banyak. Tapi kita kena ingat semua katanya, ini adalah satu nikmat Allah yang nak uji kita. Lepas tu kita pun jangan terlucuk daripada jalan yang sebenar. Nak jadi hamba Allah yang soleh, yang taat, yang baik. Hati bersih, perbuatan, amalan, pergaulan, makan, minum, khijaan, semua tiap-tiap kara. Wijadilah bersih, molek. Seperti mana yang rasul-rasul pada zaman dahulu, nasihat, royak, ajar, tunjuk jalan yang sebenar kepada kaum dia. Dan apatah lagi, Nabi Muhammad SAW, tunjuk jalan, sebaik-baik jalan daripada Allah dan daripada perbuatan contoh yang Nabi dia buat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Tsamudul mursalin. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Ayat 141 sampai 154 surah Asy-Syu'ara. Masuk kisah baru pula di dalam surah Asy-Syu'ara ni, iaitu kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, iaitu kaum Tsamud. Yang terkenal dengan Tsamud yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikekalkan kisah-kisah ni. Kalau sebut Ad, maka Allah sebutlah Tsamud dalam beberapa surah. Jadi rasul ataupun nabi yang dihantar, dilantik di dalam kaum Tsamud ni, iaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam nama penuhnya Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Jadir bin Tsamud bin Asir bin Iram bin Nuh. Ini nama penuh dia. Lepas tu dia ni hidup
ini agak-agak dah, bukan apa ni, betul-betul pek-pek dah. 2000 tahun sebelum Nabi Isa dilahir. Bukan umur dia 2000 tahun. Tapi masanya rawang Nabi Isa tu lebih kurang dalam 2000 sampai 1900 tahun. Lebih kurang. Nah, umur dia 58 tahun. Ni lebih kurang disebut di dalam sejarah. Dia adalah hidup di dalam kalangan Thamud. Lepas tu kaum Thamud ni tinggal di kawasan batu-batu ataupun bukit yang mereka itu berada di antara Hijaz dengan Tabuk. Maknanya duduk di sebelah negeri Saudi lah pada zaman sekarang ni. Ada juga yang dikatakan macam mana ni? Ada juga dikatakan iaitunya hidup dia di Yaman. Ada juga yang kata-katanya di Dimash dan sebagainya. Ada katanya di tempat lain-lain. Wallahu alam. Hak ni qila qila dalam bahasa Arab katanya qila ni maknanya disebut, diroyak. Siapa royak tak tahu. Supongan kita dok kecek-kecek ada orang royak. Siapa royak? Tak tahu bunyi-bunyi kok hujung-hujung telinga lagu tu. Lepas tu dikatakan dia ni mati di Mekah. Nah, Nabi Saleh mati di Mekah. Allah Ta'ala beri kepada dia ni iaitu mu'jizat uta. Maknanya dia uji kaum dia dengan seekor uta. Yang uta tu banyaknya susu. Siapakah orang boleh minum daripada susu uta saat ni lebih daripada uta-uta biasa. Soal lagi, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Saleh ni, iaitunya apabila dia, kaum dia diraka, dia pun nasihat dah, rakyat dah. Akhir sekali nampak tak memadai dengan nasihat dan sebagainya, Nabi Saleh berdoa. Minta Allah Ta'ala peracurlah puak-puak dia. Kalau tak ada, kalau duduk lagi, tak ada nampak berpaedah walaupun sikit. Maka Allah Ta'ala waktu orang bala yang sangat besar sehingga matilah kaum Samud. Sehingga dikekalkan kisah-kisah mereka di dalam Quran. Masya Allah. Beberapa tempat yang Allah Ta'ala firman. Sehingga kaum Samud, ayat katanya, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih hanalir, lebih bakain, lebih gagah daripada kami. Tengok siapa setara tu. Backhand puak-puak dia. Bukan backhand pasal tapau ke. Tak. Nak ayat katanya takabur, ego. Dalam cara hidup ni. Sehingga tak mengaku katanya. Nop-nop sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kaum Samud yang Allah firman di dalam Quran beberapa tempat. Jadi kita masuk di dalam surah Syuara ni. Ayat yang ke-141. Ya kisah. Kisah bila kita dengar pak tu, ya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah sebagai rumusan, dia panggil. Serup, ngai-ngai katanya, tu heroyak ni nak kepada gapo cerita. Bukan nak di ruang-ra kita boleh royak so-so. Kalau boleh royak, mujo, molek eh. Tapi bukan nak di ruang-ra tikut, kan gotu-goni boleh bari ke orang supaya kita duk royak bari. Tak, tapi nak pengajaran. Allah firmannya, demikian juga kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Bermaknanya bukan seorang rasul dah. Tiap-tiap kaum tu adanya beberapa orang rasul. Tapi rasul hak terkenal, termasyhur, iaitunya Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu, Nabi ni. Gitu dah. Nah, Nabi Saleh lah orang yang masyhur pada waktu tu. Walaupun beberapa orang lagi Nabi yang tidak disebut nama mereka. Ketika saudara mereka Nabi Saleh berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ni pesan ni Nabi Saleh kepada kaum dia. Nah, sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku.
Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Maknanya tak ada nak upah walaupun sikit ini. Hak aku duk ngajar, duk wayak, duk beri nasihat. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Adakah kamu berfikir, adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa berseni-seni dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? Ini soalan. Soalan ni tak ada nok kepada jawapan. Hei kamu aku, mung duk seni, mewah, tu hewi segala-gala kepada mung anak, harta benda, kekayaan, bumi-bumi yang penuh dengan makanan dan sebagainya. Mu nak kekal hidup lagu ni, kamu tak sempat mati kau lagu mana? Ha gitu. Supaya kita dok dengar orang dok ceramah, dok wayak, dok nasihat, dok apa? Lagu itulah nak jadi tuan seti, tuan huacai bagi orang-orang yang lalai dan bertambahnya ime bagi orang-orang yang sudah pun ada tapak ime di dalam hidup dia. Kita apa lagu itulah. Dengan Allah Taala bagi kepada kita segala-gala kemudahan. Boleh makan, boleh minum, boleh seronok, boleh tu, boleh ni, masya Allah banyak. Tapi kita kena ingat semua katanya, ini adalah satu nikmat Allah yang nak uji kita. Lepas tu kita pun jangan terlucuk daripada jalan yang sebenar. Nak jadi hamba Allah yang soleh, yang taat, yang baik. Hati bersih, perbuatan, amalan, pergaulan, makan, minum, khijaan, semua tiap-tiap kara. Wijadilah bersih, molek. Seperti mana yang rasul-rasul pada zaman dahulu, nasihat, wayak, ajar, tunjuk jalan yang sebenar kepada kaum dia. Dan apatah lagi, Nabi Muhammad SAW tunjuk jalan sebaik-baik jalan daripada Allah dan daripada perbuatan contoh yang Nabi dia buat. Apa lagi? Yang Tuhan raya katanya, nikmat yang banyak Tuhawi kepada kaum Samud ni. Di dalam taman-taman yang indah permai. Masya Allah. Makna apa? Kebun-kebun. Fi jannatin. Jannat artinya kebun. Yang kita sebut dah jannah, jannah. Jannah tu maknanya apa? Kebun. Sebab kita nak hidup dalam kebun sikit lagi. Orang apabila dia tengok kebun, tengok apa? Pohon kayu yang sangat banyak. Masya Allah. Suka hati dia. So lagi. Wa uyun. Uyun artinya air-air yang mengalir. Ainun, ainun arti mata ni. Tapi so lagi ainun artinya air yang mengalir, air jernih. Lepas tu uyun artinya beberapa air lamtan, air terjun dan sebagainya. Itulah dikatakan uyun. Jannatin wa uyun. Orang pada zaman dulu, kaum Samud ni duduk di dalam kebun-kebun yang indah, yang permai. Permai artinya kiau kaji. Hijau sedap tengok mata mana. Masya Allah. Ini tu hebui kepada kaum pada zaman dulu. Supaya juga dengan zaman-zaman learning yang Allah Ta'ala bagi kepada penduduk dunia. Masya Allah. Indahnya, moleknya. Nah, kejadian Allah yang beri kepada manusia. Dan mata air yang mengalir. Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar kurma yang buah mayangnya halus lembut. Masya Allah. Nah, cuba kita gambar. Nah, wah-wah tamar hok sedap-sedap makan. Harga bukan sekilo 50 kok dah. Bukan 50 kok 100 dah. Beribu. Wah tamar hok pasang pan jenis pasang jenis molek-molek eh. Makan pun sedap, gapo sedap. Siapa kala ni orang buai butir dia, bubuh kacang. Nah, nak jadi boleh makan belaka buai butir, bubuh kacang ataupun buah tamar tak ada butir. Masya Allah. Lepas cuba kita gambar katanya. Bukan buah tamar saja. Lepas tu semua pola mai. Jenis-jenis. Buah-buah. Buah-buah hair. Orang kita panggil buah kayu. Sebab terjemuh daripada pola mai. Buah kayu. Hak sebenarnya buah-buah hair. Tapi tak apalah. Dengan sebab kita ada kecek sama buah kayu, buah kayu. Buah kayu putong kayu dah. Tu. Tapi nak ayat katanya. Kita boleh makan Masya Allah. Banyak. Kena syukur kepada Allah. Ayat behing kita baca dalam surah Yasin saat ni. Afala yashkurun. Tuhai raya, tuhai wiga tu, wiga ni, wiga tu, wiga ni. Tuhai tanya, bapalah manusia tidak syukur.
Apalah manusia tak terima kasih kepada Allah. Tu hewi kesenengnya, gotu gani. Banyak di atas muka dunia dalam hidup. Tapi tak ada arah. Benda-benda sini, ia duduk di cit samnik ataupun teritah di hati seseorang manusia nak syukur ataupun tak syukur kepada Allah. Walaupun orang Islam dah pun, kadang-kadang dia rasa terlupa nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, dia tak terima kasih. Allah, nah. Sebab tu Tuhan raya, fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat yang Tuhan bagi kepadamu, hendaklah kamu sebut katik. Sebut di sini artinya, kita kena sebut di lidah kita dan kita kena jadi nampak katanya kita syukur kepada dia. Melalui apa? Kita berwah makan dan sebagainya. Syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ajak orang main-main makan. Terutamanya anak-anak, yatim, orang fakir miskin, orang yang kurang nasib baik. Saya, wallahualam lah, tak biasa tengok lagi. Apa ni? Orang jamu panggil orang miskin semua. Panggil anak yatim semua. Tak biasa tengok lagi. Tapi goliknya, tempat-tempat kita ni, orang jamu, pakak mari belakang. Ada orang seni, orang susah, orang apa, pakak boleh makan belakang. Nak ada juga di dalam sangkum kita, kita buat makan ni, pergi di tempat anak yatim ni. Buat pergi lalu lah. Tak ada kena jamu orang lain. Jamu anak yatim. Ha, tempat-tempat peru anak yatim. Ataupun kita, wui makan ni kita nasi kabus, buku ke apa, wui kepada orang fakir miskin, tengok orang duk tepi-tepi jalan tak ada makan ni apa, alhamdulillah. Ni tanda katanya hati kita molek, hati kita berjuh bersih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi deh. Dan kamu memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh. Ni tu heraya preha pok samut. Tebuk bukit jadi umuh. Pak kalau kita tanya katanya ia pakai pahak apa nama? Kapok-kapok ataupun tuku-tuku apa nama? Ya gi pahak siapa kau gelong bukit dah. Bukit tu jadi masuk kau tu, masuk kau ni siapa boleh gi duduk di dalam tu. Pak kalau kita tanya katanya apa kena kena tebuk bukit? Apa tak buat umuh? Hadah tu hewi napak kepada dia lagu tu. Dunia zaman-zaman lani pun belana orang tebuk bukit. Bukan boleh jadi tak ada nak duduk dalam bukit. Tapi tebuk umum untuk lalu ke apa, kereta api, kereta tiding dan sebagainya. Gotu gani, gotu gani. Masya Allah. Ini orang-orang zaman buat dia, gagah dan bijak pandai. Nah, oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Akhir sekali, ayat ini kena hubung semula dah. Sebab masa habis dah. Wala tuti'u amra al-musrifin. Ini sebagai nak kait dengan ayat, insyaAllah kita akan baca esok. Tapi kait dulu. Iaitunya, dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas. Maknanya, hei kaum aku, mendengarlah aku kecek, aku royak, aku nasihat. Jangan kamu duduk dengar, duduk taat kepada puak-puak kedebel. Puak-puak apa saya? Samsing, dia panggil. Puak apa saya? Tak dengar wah nasihat. Royak gapa-gapa tak reti. Ya adanya, apa ni? Dalam suratul Namli, tu yang katanya, thalathatu rahtin fil ardi yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Iaitunya, tiga kumpulan. Tiga kumpulan besar-besar, di zaman Nabi Saleh, hak ni lah dia jadi huacok. Wak gatu, wak gani. Wang pen untuk gapo kena gapo hak Nabi Saleh royak pok dia tak nampak belaka. Tapi golongi orang-orang yang miskin, orang pasal muda-muda basa ni dia taat kepada Nabi Saleh. Inilah Allah royak di dalam beberapa ayat dalam Quran kita boleh gambar katanya lagu itulah keadaan manusia tiap-tiap masa dan setiap tempat. Nah, sekadar inilah untuk hari ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi kisah Samud. Kaum Nabi Saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.